After Effects Stardust Auxiliary Emitter Particle seperti biasa mulai dari New Composition. Selanjutnya ciptakan New Layer, pilih Solid. Lihat di timeline track Solid Layer tadi. Aktifkan. Berikan efek superluminal, pilih Stardust. Akan terlihat di layar preview particle putih. Perhatikan di setting efek Stardust dalam kotak ada kotak emitter dan kotak partikel. Hubungkan keduanya. Mulai lakukan setting pada emitter dengan aktifkan kotak emitter. Emitter type sama dengan sphere, particle per second sama dengan 50, pada speed sama dengan 200. Lainnya belum disetting. Langkah berikutnya aktifkan kotak partikel. Lakukan setting partikel shape sama dengan circle, life second sama dengan 5, cz pixel sama dengan 5. Jika ingin memberikan warna pada partikel bisa dilakukan dengan membuka particle properties, pilih particle color. Tambahkan kotak auxiliary dari tampilan kotak menu Stardust. Kotak emitter dihubungkan ke kotak auxiliary, demikian juga kotak partikel ke kotak auxiliary. Atur setting kotak auxiliary emitting sama dengan default. Partikel per second sama dengan 25, speed sama dengan 150, origin time sample sama dengan normal, direction sama dengan uniform. Atur gerak height speed overlap, ini yang membuat bergerak partikel di luar emitter. Direction sama dengan outward. Pada preview tampilan akan terlihat perubahan. Namun yang membentuk efek emitter serta partikel ketika ditambahkan kotak field. Tambahkan kotak field di dalam kotak menu Stardust. Tetapi tidak dihubungkan dengan kotak manapun. Atur settingan kotak field dengan mengaktifkannya. Field type sama dengan sphere atau box. Pilihan ini akan terlihat di preview. Origin USA sama dengan point. Amount sama dengan 100. Field property CZ sama dengan 250, CZY sama dengan 250, CZZ sama dengan 250 dapat disesuaikan dengan kreasi. Particle color dapat disetting. Affected properties juga dapat disetting jika diperlukan. Sekarang sudah terlihat hasilnya. Jika dibutuhkan banyak efek dapat dilakukan duplikat pada kotak emitter serta kotak partikel pertama. Letakkan pada posisi sebelah kanan. Hubungkan dengan auxiliary sama dengan yang pertama. Dapat memberikan hasil yang berbeda jika setting box emitter dan box partikel di kiri nilainya dibedakan, begitu pula warna, kecepatan, jumlah emitter, jumlah partikel dan sebagainya. Selamat menambah kemahiran dan kreativitas Anda. Semoga video tutorial ini bermanfaat serta menjadikan Anda lebih profesional.